Gue belum bisa mengklarifikasi ya, iya. Apa-apanya nih. Nah gitu, makanya tadi buat misi kami sudah kami sampaikan terkait mosi tidak percaya kami sudah sejauh mana. Berbentuk surat atau seperti itu? Berbentuk surat. Oh, kami surat. Sudah kirimkan surat. Yang hari ini? Yang kemarin, yang bulan kemarin. Yang hari ini kami hanya mempertanyakan saja. Nah, kita tunggu sehari dua hari atau tidak jawab, kita akan layankan surat lagi sebagai pengurus. Kalau menurut kacamata kami sendiri, yang sudah lama itu kenapa sih gitu kan sampai sekarang belum ada titik temunya mungkin itu. Nah, makanya saya bingung, makanya saya mempertanyakan sekarang sudah sejauh mana perkembangan itu. Seharusnya kan intinya Kadin Banten mengambil alih. Seharusnya mengambil alih sesuai anggaran dasar. Ini kan peta konflik lagi. Jadi dibiarkan gitu sih. Nah, makanya demi terciptanya suatu yang kondusif, kami minta kepada Kadin Banten untuk membekukan kepengurusan Kadin dan mengkaratekerkan. Nah, dari situ biar baru bicara mukota. Dengan kondisi kayak gini, jadi akhirnya Kadin di Cilegon kondisinya gimana, Kang? Tidak kondusif. Tidak kondusif. Tidak kondusif. Yang ada investor pada lari. Investor lari. Nah, pengusaha lari. Nah, maksud saya minta Kadin Banten ini demi terciptanya kondusif, tolong ambil alih. Secepatnya dia melalui prak-prak di daerah Cilegon sendiri, ada pengaruh nggak? Ada pengaruh. Jadi dinas kebingungan ini. Nah, sempat hengkang investor juga kan, dengar sekarang lautnya mau hengkang. Itu bisa jadi konflik internal Kadin, karena kami menduga ketua Kadin yang sekarang ini menguasai